dan Bapak Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan mendoakan agar korban mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala. Dalam kesempatan itu juga kami laporkan bahwa berkat arahan Bapak Presiden di hari pertama kepada kami, koordinasi yang berjalan begitu apik dari Kementerian Perhubungan dengan TNI Polri, Basarnas, KNKT, semua unsur yang terlibat berjalan dengan baik.